Para pencinta burung, ya khususnya burung jongkangan, jadi kesempatan kali ini saya akan memandikan si burung kecil, burung jongkangan saya ini. Dan biasanya kalau burung lain itu khususnya itu kalau dimandikan itu dengan cara disemprot ya. Ya kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau untuk memandikan burung jongkangan itu saya rekomendasikan tak usah disemprot ya. Kenapa? Karena burung jongkangan itu sangat mudah sekali lelah. Nanti kalau disemprot dia akan giras dan dia akan kelelahan. Maka dari itu, di kesempatan ini saya akan berbagi sedikit bagaimana caranya untuk memandikannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ini kita siapkan dulu air ke dalam bak kecil, atau bisa juga gunakan kaleng kecil. Ini sudah saya siapkan. Dan kemudian ini kita buka nih. Kita tinggal masukkan saja ini. Masukkan ke dalam sangkarnya. Seperti itu guys. Kita tutup umpan utupnya, nanti bisa lepas. Ya nanti kita tunggu beberapa saat lagi. Dan biarkan burung jongkangan ini mandi dengan sendirinya guys. Ya karena dengan mandi sendiri dia itu akan merasa nyaman dan tidak kelelahan guys. Kita tunggu saja, nanti biarkan dia mandi sendiri guys. Oke, malu-malu dia. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Nanti pasti dia akan balik. Oke, kita akan gantungkan saja dulu. Thank you.
air nyemplung lagi.
Apa?